Pengadil Nafis Abdul Wahab. Jadi sepak bola dilakukan oleh Sarawak United, terus melakukan hantaran ke depan. Menyukarkan sedikit pemain Sarawak United dan juga memaksa mereka banyak melakukan long pass. Baik, kali ini Chanturu, peluang untuk Sarawak United. Chanturu lepaskan rembatan. Oh, gol cantik. Wow, rembatan padu yang menghasilkan gol pertama tuan rumah. Dilepaskan oleh S. Chanturu, mengejutkan Kuala Lumpur dan Poyan Horak. Juga penjaga gol mereka, Gavin Mendoza. Dalam masa Kuala Lumpur yang lebih banyak menguasai permainan, satu peluang yang digunakan sebaik mungkin oleh Sarawak United melalui S. Chanturu. Lepaskan rembatan padu. Satu jaringan yang cukup-cukup berkualiti dilakukan oleh pemain ini. Kita perhatikan lagi sekali. Dia melakukan tampanan, mencari space. Dan disinilah melepaskan satu rembatan menuju ke penjuru pintu gol untuk menewaskan Kevin Raymond Rosa. Syabas untuk S. Chanturu. Kita ingin menyaksikan banyak lagi jaringan-jaringan sebegini dalam kancah bola sepak kita ini. Satu jaringan yang berkualiti sebenarnya. Ia menyukarkan mana-mana penjaga gol. Ryan. Safi cuba masuk. Oleh Joshua, peluang kali ini. Gol! Akhirnya, Kuala Lumpur berjaya menyamakan kedudukan pada minit ke-36 ini setelah mereka mencuba dengan beberapa kali. Dengan susunan yang dilakukan di bahagian sayap kanan. Hasil daripada kealpaan barisan pertahanan Sarawak United. Di sinilah membiarkan bola mudah dibawa masuk. Serta pertama yang sempurna daripada Paulo Zalzwe. Untuk dia mendewaskan Syafini Alawi. Daripada larian yang dilakukan oleh Zafri. Sebenarnya agak perlahan di situ Stuart James. Sangat lembut halangan yang dilakukannya ke atas Paulo Zalzwe. Sayang sekali kedudukan ini yang gagal dipertahankan kelebihan untuk Sarawak United. Walaupun mereka sudah cuba habis-habisan untuk mempertahankan kelebihan 1-0 selibat dalam insiden itu. Sampai itu KL mencipta peluang seterusnya. Peluang kali ini tiba-tiba tidak gol. Oh, jaringan yang berjaya dilakukan oleh Kuala Lumpur. Daripada pemain gantian, Jemba Tiban. Leka sedikit barisan pertahanan Sarawak United. Menuju ke penghujung perlawanan ini. KL City memanfaatkan peluang yang terhidang. Kita perhatikan di sini kawalan yang diberikan kepada Romel Morales. Namun mereka tidak nampak atau tidak menyedari di situ Partiban yang berada di belakang. Chanturu yang sedikit jauh dengan Partiban. Ketika tumpuan diberikan kepada Romel Morales. Tindakan yang baik dilakukan oleh juga pemain yang baru masuk, Hadi Nazman. Membolehkan jaringan kedua terhasil untuk KL City di depan. Bagi mereka perlawanan. Jadi itu dia. Muhammad Nafis Abdul Wahab hadir bertugas. Menyiapkan wisel penamat perlawanan pada malam ini. Yang berkesudahan dengan menceriakan KL City. Jaringan yang terhasil daripada pemain gantian Jepar Deben. Untuk membawa kemenangan pertama mereka di tempat lawan pada musim ini. Menewaskan pasukan tuan rumah Sarawak United yang jelas masih lagi belum mencipta sebarang kemenangan pada musim ini di tempat sendiri. Satu aksi menarik dipamerkan oleh kedua-dua pasukan ini yang telah berjaya menyajikan kepada kita semua tiga jaringan yang terhasil. Jadi kemasukan tiba-tiba membuahkan hasil untuk KL selain daripada Paulo Zosue untuk jaringan penyamaan dan juga jaringan menarik S. Chanturu yang akan kita ingat bagaimana rembatan padu dari luar kawasan penalti pada minit ke-15 yang dihasilkannya tadi. Jadi keputusan penuh di Stadium Negeri di Kuching Sarawak ini, tuan rumah 1, Kuala Lumpur City 2. Sekian.